Alhamdulillah kabarnya untuk perempuan masih semangat. Nah, tadi kita udah lihat dari awal race-nya untuk drag truck dan udah lihat performanya Bos Adi ya. Harus aku akui, Bos Adi udah lama nggak nginjek gas aja, udah masih jauh di atas saya. Dan memang ini saya terus terang gugup karena dari tadi malam kebetulan masih ada yang trouble. Tadi udah dibenerin, udah oke. Pas udah mau race, ternyata di setting trouble lagi Bos ya. Ada yang bocor di bagian kompresi nomor 4. Dan itu tadi catatan waktunya memang masih tinggi Bos ya, masih besar. Dan nanti next event diperbaiki lagi. Dan intinya tadi ya memang udah daftar walaupun bocor kompresi tetap ikut digas sampai bisa. Semuanya itu digas terus gitu ya. Dan untuk event ke depan gimana Bos? Ini jadi dipindah ke garasinya Black Team enggak ini? Ya ini Indonesia nanti ya. Ada lihat apa yang truknya yang 06 ya? Yes, betul. Jadi saya sudah lihat truknya Bos Adi juga. Dan nanti kalau di Bos Adi ini bocoran Bos kemarin itu aku kan iseng-iseng kira-kira kalau ini pindah ke Bos Adi itu warnanya itu bakal apa gitu kira-kira Bos. Kasih bocoran Bos. Kasih pilihan 3 warna Bos kalau di Bos Adi seleranya kira-kira. Hitam merah. Ya bisa sama tapi motifnya nanti ganti. Motifnya ya ganti. Lebih ke dop. Dop. Atau dop. Nanti warna Grey gelap. Oh. Grey gelap. Ya, nah. Setelah itu lah Om. Ya. Jadi untuk hitam merah itu ternyata selera kita masih sama Bos ya. Nah, dan di tahun 2023 ini mudah-mudahan dan insya Allah memang nanti event drag truck itu bakalan berkembang dan bakalan banyak di beberapa tempat. Saya Om Erul juga masih berjuang untuk ngelanjutin drag truck ala Seroban, tapi untuk di tempat lain pun kita sudah ngobrolan dengan beberapa EO dan siap bekerja sama untuk memajukan dunia drag truck. Jadi tidak putus sampai di situ kegagalan kemarin di drag truck ala Seroban. Ini ya yang kemarin sempat menghujat. Apa terima kasih Om Erul ucapin, dan itu membuat motivasi semangat yang lebih semangat lagi. Intinya memang acara untuk memajukan sama-sama dinikmati bareng apa kan, dan akhirnya Bos Adi comeback ke truk guys. Dan juga selain drag truck nanti kontes juga bakalan rame juga Bos ya. Ada kontes yang seri nanti Jawa Timur seri 1 mungkin, terus Jakarta seri 2 dan finalnya mungkin Lampung Jawa Tengah DIY gitu ya. Itu bakalan ada tapi belum kita umumin di mana, dan itu sudah ada runtutan acaranya. Jadi untuk yang drag truck juga sudah ada ini dari EO nya termasuk yang penyelenggara sekarang dari RDV juga kita udah ada obrolan. Dan nanti semoga 2023 ini rame ya, karena ini masih awal-awal loh ya. Betul. Masih belum banyak yang tahu mungkin, terus yang minat mungkin nanti kita banyak yang minat mungkin. Betul. Dan untuk publikasinya sendiri memang kalau di acara kontes itu kenapa pesertanya rame? Kan publikasinya media truck itu banyak Bos. Ya, ya. Dan untuk acara drag truck ini sendiri memang dari penyelenggara nggak menggandeng media yang spesial truck ya. Dan ini memang ini hanya supporting class ya, belum kelas khusus yang dikhususkan untuk truck, dan ini masih fokus di drag mobil, supporting class dan percobaan lah ini Om. Betul. Percobaan. Dan nanti mudah-mudahan dengan adanya event yang sebelumnya dan ini ke depan nanti semua tim itu bisa sama-sama riset, dan truk juga bisa kompetitif dengan mobil, dan semoga juga Bos di kelas khusus itu ada yang dipertarungkan truk sama mobil. Oh, iya, diperbolehkan iya. Gitu loh. FFA gitu kan, mau pakai truk mau pakai mobil diperbolehkan, dan itu sih mungkin harapan dari saya. Ada pesan-pesan Bos buat maniak ini yang pasti banyak yang kangen sama Bos Adi ini. Ya nanti coba ketemu di next event ya sama Black Team. Siap. Juga, pokoknya siap diganti Black Team. Tunggu aja nanti perubahannya dari Counter Explorer. Siap. Ya nanti namanya ganti Bos. jangan Counter Explorer, nanti namanya Alde lah, nanti baru ya Bos ya. Apa nama angka, apa nama khusus gitu. Ya, tapi kalau yang memang spek misal ini ke Bos Adi itu jangan pakai angka Bos. Ada sebutannya aja kan. Ya. Dulu kan pertama di Black Team angka-angka-angka kan. Iya, 01. Tapi lama-lama ada yang kalau saya nyebutnya
Black tim Mbak Yeyen kan, kan ada gambarnya Mbak Yeyen. Lollipop, terus Videotron, dan nanti ini masih banyak yang bisa dikaryakan. Kita juga tadi udah konsultasi sama Sido itu, Mas Sido, Mas Duwe, Kaji Buhari, itu banyak yang bisa dikembangkan. Oke, terima kasih, itu aja. Sekali lagi sampai jumpa di next event.